There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would. Halo, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Bunda? Semoga bunda-bunda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, murah rezekinya, serta jangan lupa bahagia ya. Di sini aku mau share lagi kegiatan aku di hari ini. Jadi terus pantengin video aku ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya, serta hidupkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang baru nemu channel aku ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku selanjutnya. Terima kasih. Ketemu lagi ya di channel YouTube aku, Dina Kurniawati, ibu dari 3 orang anak yang tinggal di rumah kontrakan sederhana. Kegiatan hari ini aku mulai dengan masak-memasak ya teman-teman. Dan jangan salpok sama pakaian atau kostum yang aku pakai, karena ini tuh adalah pengambilan videonya satu hari ya. Ini tuh kegiatan sore aku di siap food prep ya. Waktu food prep itu adalah pagi hari sampai siang, dan ini lanjut di sore hari ya teman-teman. Jadi abaikan aja bajuku yang itu-itu aja ya. Nah ini siang ini tuh siang ya, sekitar jam 2-an. Masih siang gak sih? Masih dong. Ini tuh aku mau masak sop ya. Jadi anak aku yang paling kecil itu tiba-tiba badannya itu panas ya teman-teman. Dia tuh gak mau makan, jadi aku mau buatin dia sop ceker. Biasanya sop ceker ini adalah favoritnya ya, kentang sama wortel itu adalah favoritnya kalau di sop. Jadi aku mau buatin dia sop biar dia selera makan. Aku tuh kalau udah anak sakit gak mau makan, kepalaku pusing ya teman-teman. Jadi aku tuh akan melakukan segala macam cara biar dia makan. Karena kalau dia udah sakit ditambah gak makan, takutnya sakitnya itu akan bertambah parah ya. Jadi kita tuh harus memikirkan segala macam cara agar ada yang masuk ke dalam perutnya ya. Jadi tuh aku kepikiran masak sop karena udah lama juga ya nggak masak sop. Aku juga mau kasihan juga sih sama anak aku ya, walaupun makan sop aja pun nanti wortel sama kentang itu kan udah tinggi juga ya proteinnya untuk dimakan sama anak aku. Walaupun dia nanti gak mau makan nasi gitu, jadi mau aku masakin sop aja biar aja dia makan sayur dulu. Daripada gak ada ya yang masuk ke dalam ininya, ke dalam perutnya, takutnya nanti jadi masuk angin tambah muntah ya. Ini tuh dianya cuman panas gitu aja teman-teman, lemes gitu. Dia tuh hanya mau geletakan di kamar gitu, gak mau kemana-mana. Makanya aku mau buatin sop. Oh ya, gimana nih kabar? Bagaimana nih? Kalian lagi apa sekarang? Udah masak apa belum nih? Hari ini masak apa? Coret-coret dong di kolom komentar, mana tahu aku bisa nyontek ya. Soalnya aku tuh udah buntu banget ya mau masak apa, udah bingung banget, nggak punya ide lagi mau masak apa. Makanya tuh kadang aku jarang banget ya bikin konten masak-masak, karena aku tuh masaknya itu simple, cemplang-cemplung aja gitu, nggak mau yang ribet. Udah gitu pun aku tuh nggak terlalu pinter ya untuk masak-masak, takutnya nanti cara masak aku salah ataupun gimana ya, bentuk pokoknya aneh gitu kalau kalian lihat cara masak aku. Menurut kalian gimana nih cara masak aku, udah bagus apa belum? Soalnya aku belajar masak itu baru nikah ya teman-teman, karena waktu gadis itu aku tuh gak pernah masak, jarang banget deh masak. Pernah sih dulu waktu mama papa aku tuh kerja gitu ya ke ladang gitu, aku tuh yang jaga adik dan masak di rumah.
Tapi aku tuh masak ya taunya nyambel gitu, ngebening gitu. Tapi kalau untuk masak-masak yang aneh-aneh tuh aku nggak paham gitu, nggak tahu. Sekarang-sekarang ini aja sih aku udah mulai pandai nyemur, udah pandai gulai gitu. Itu baru sekarang-sekarang ini. Kalau dulu tuh aku cuman taunya nyambel ya kan. Karena memang mama aku tuh dari dulu sukanya nyambel. Kami tuh di rumah nggak yang terlalu suka masakan aneh gitu. Dari kecil tuh kami biasakan sama mama tuh ya makan pakai sambel gitu. Karena kan kebetulan dulu waktu di Padang tuh kan mama kan banyak keluarganya gitu yang petani cabai ya, petani cabai, petani tomat gitu. Jadi kami tuh terlalu sering makan cabai gitu. Jadi kalau sekarang nggak makan cabai tuh gimana gitu rasanya. Makanya pas cabai mahal tuh terkejut ya, tapi kayak mana harus dibeli daripada nggak makan ya kan. Nah ini tuh sopnya untuk si adek ya, sekalian juga sih untuk si ayah, untuk si abang, untuk si kakak, dan untuk si bunda. Jadi nggak mungkin ya kita makan pakai sop doang, nggak ada cabenya. Makanya aku nih mau nyambel tahu ya. Rencananya tahu ini mau aku masak semua nih teman-teman, tapi aku kelupaan kalau aku tuh punya terong. Jadi aku inget nih, ya udah deh terongnya mau aku campurin sama si tahu, tapi untuk si tahunya nggak aku semuain. Udah terlanjur dipotong, tapi ya udah deh nanti disimpan aja di dalam kotak. Ya, mana tahu besok entah mau masak apa ya pakai tahu. Jadi mau aku simpen nggak separuh sih, beberapa biji aja. Karena kalau dimasak semua tuh kebanyakan kayaknya ya, takutnya nanti nggak habis. Karena ini hanya untuk makan siang sama makan malam aja. Kalau untuk ke pagi tuh nggak bisa ya teman-teman. Karena aku kalau makanan yang udah nginep satu malam gitu rasanya aneh menurut aku. Makanya aku tuh kalau masak tuh pagi tuh asal aja ya, kayak nasi goreng, ceplok telur, goreng nugget, goreng sosis, nah, gitu aja sih kalau sarapan pagi. Mungkin karena Pak Suami nggak di rumah juga ya, makanya aku nggak terlalu fokus untuk masak. Tapi kalau untuk makan siang dan makan malam itu aku masak ya teman-teman, karena kan Pak Suami itu kadang siang mau makan gitu ya kan. Tapi jarang sih memang Pak Suami siang makan, paling makannya itu mau berangkat kerja gitu aja. Makanya kami tuh nggak terlalu fokus ya kalau untuk masak-memasak, karena kan Pak Suami udah makan di tempat kerjaan ya. Aku tuh hanya masak yang disukain anak-anak aku aja. Karena kalau aku masak yang aneh-aneh tuh nggak dimakan gitu sama anak-anak aku gitu. Makanya aku jarang sih masak yang aneh-aneh. Paling kalau Pak Suami libur baru deh aku masak super gitu ya. Tapi kalau nggak libur tuh paling aku nyambel, paling aku kayak yang simple deh, goreng-gorengan gitu. Nggak mau yang ribet gitu, nggak gulai, nggak ngerendang gitu, wah ribet. Kalau udah masak berat, itu berarti Pak Suami di rumah. Tapi ini hari ini aku mau ngesop ya, karena memang si kecil aku lagi sakit. Mana tahu dengan ngesop dia tuh nanti bisa selera makannya. Karena dia tuh favorit banget ya sama ceker. Tapi kalau untuk kepala dia nggak suka ya teman-teman. Kalau kepala tuh malah takut gitu dia makannya. Karena kayak kepala ayam gitu ya. Tapi kalau untuk ceker dia suka, jadi aku mau masak dulu. Untuk bumbu sopnya aku nggak pakai bumbu giling ya teman-teman, aku hanya potong-potong rajang-rajang aja biar simple, biar cepet juga. Aku tuh males ya kerja yang ribet-ribet, yang lama gitu. Apalagi katanya menunda-nunda pekerjaan, itu tuh aku males ya. Paling pekerjaan yang sering aku tunda-tunda tuh nyuci sama ngelipeti pakaian. Kalau untuk nyapu rumah, bersihin kamar, itu tuh aku gercepin ya teman-teman. Karena aku mau leha-leha pun, kalau keadaan rumah aku berantakan, itu aku tuh nggak akan semangat, teman-teman. Ada yang sama nggak sama aku? Aku tuh modelnya, kalau aku berpikir aku nanti siang nih mau leha-leha, mau santai-santai, mau tidur-tiduran di tempat tidur, aku tuh paginya udah garcep ya, udah aku siapin semua, udah aku selesain semua. Jadi tuh aku tinggal leha-leha, nengokin YouTube, ngerjain tugas, atau mau sekedar santai-santai nonton TV gitu. Aku tuh cari waktu yang pas ya teman-teman. Tapi kalau waktunya aku harus buat konten, nah satu hari tuh harus tuntas. Misalnya aku target satu hari ini buat dua konten, itu tuh harus tuntas satu hari. Misalnya aku pagi sama sore, sampai sore tuh buat konten ya kan. Malamnya aku edit dan paginya aku dubbing gitu teman-teman.
Kenapa aku lebih memilih pagi dubbingnya? Aku sekarang tuh lebih memilih pagi ya dubbingnya. Karena kalau malam atau sore tuh berisik ya menurut aku. Jadi kalau pagi ini kan orang ada yang belum bangun, ada yang gimana ya, sibuk bekerja, bersiap untuk beraktivitas gitu. Tapi kalau udah sore, malam itu tuh di sini tuh ada yang hidupin musik gitu ya kan. Ada yang lari-larian anak-anaknya, ada yang teriak-teriak, ada yang... Pokoknya sore itu rame dan malam juga. Memang sepi sih malam, tapi malam itu kadang males akunya mau dubbing gitu. Karena kalau udah malam itu ngantuk ya teman-teman. Cenderungnya aku tuh jadi dubbingnya tuh kayak lemot gitu. Maaf ya teman-teman, aku gak tahu tenggorokan aku sakit banget ini. Kayaknya faktor cuaca ya. Cuaca di tempat teman-teman gimana nih? Kalau di sini tuh cuacanya kadang hujan, tiba-tiba panas gitu. Tiba-tiba hujan lagi, tiba-tiba angin kencang. Aduh, aneh-aneh deh cuacanya. Semoga aja gak bawa penyakit ya teman-teman. Karena pengalaman aku yang waktu musim corona itu, kalau udah musim hujan atau angin kencang tuh penyakitnya udah mulai banyak ya. Karena kadang pernah juga sih sampai kami tuh satu gang itu sakit semua. Karena ya gak tahu deh kenapa. Mungkin itu tuh virus yang hari itu masih ini ya, masih gentayangan ya di negara kita. Dan alhamdulillahnya ya sekarang tuh udah mulai nggak ada ya untuk visi virus-virus. Dan sekarang untuk tempat-tempat wisata juga udah mulai dibuka, dan kita tuh nggak terlalu ketat juga ya untuk peraturannya. Kalau dulu tuh aku ingat banget ya waktu aku tinggal di Simpang Limun. Kalau kalian orang Medan pasti kalian tahu nih Simpang Limun di mana. Aku tuh sempat tinggal di Simpang Limun, dan Simpang Limun itu dekat banget ya sama pajak Simpang Limun itu. Jadi aku tuh posisi lagi hamil besar ya waktu itu. Dan aku tuh buru-buru gitu mau ke pas pajak gitu ya, mau belanja gitu karena udah kesiangan gitu, mau makan gitu kan. Aku lupa pakai masker dan alhasil aku ditangkap sama tentara. Kalian pernah nggak sih waktu zamannya kita wajib pakai masker tuh sampai ditangkep-tangkepin gitu sama polisi sama tentara gitu. Kalau berkendara tuh bukan yang ditanyain helm, tapi yang ditanyain masker. Sampai ada pembuatan denda 250.000 kalau nggak pakai masker. Mereka lupa kalau nggak pakai helm juga pakai denda ya. Ya intinya alhamdulillah ya teman-teman, semoga nggak terulang lagi ya kejadian tahun-tahun itu. Karena bagi aku tahun-tahun itu tahun yang pahit ya. 2 tahun ke depan itu ya kayaknya yang kita gebiar gitu masalah corona. Dan semoga sekarang kita tuh bisa hidup tenang dan sehat walafiat ya. Apalagi kan sekarang semua udah mulai normal ya teman-teman. Termasuk minyak juga nggak yang selangka dulu. Kita tuh banyak drama ya di negara kita tuh dari mulai corona sampai minyak langka. Ya mudah-mudahan nanti nggak ada lagi ya drama-drama India, Korea ataupun drama lainnya ya teman-teman. Ya kita doakan semoga negara kita ini sejahtera ya tentunya, semoga aja deh. Biar rakyatnya itu juga sejahtera ya tentunya. Oke deh teman-teman, mungkin sekian dulu ya video dari aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka. Tunggu. Jangan deh. Aku lupa kalau aku mau buka paket nih. Ini tuh adalah paketan aku ya, aku beli anger baju. Karena aku tuh sekarang kalau jemurin pakaian tuh pakai anger baju ya. Dan aku tuh gak punya banyak anger baju, jadi kadang tuh suka kekurangan jemuran kalau gak diangerin. Makanya aku beli anger baju ini murah banget ya teman-teman. Segitu tuh cuman 15 ribuan dan isinya tuh 20 pieces ya. Jadi tuh cocok banget deh untuk aku nanti jemurin pakaian ya. Dan ini aku juga ada beli apa sih namanya, kalau kalian bilang, kalau aku bilangnya besi sangkutan baju. Kalau kalian bilangnya apa sih? Ini tuh untuk ditempelin di dinding gitu loh teman-teman. Nanti tuh kita mau nyangkutin baju tuh lebih gampang gitu ya, nggak usah dipaku-paku. Aku tuh belum punya lemari, jadi aku mau pakein ini aja biar rumah rapi. Dan itu tugasnya pak suami deh nanti untuk nempelin.
Oke deh, udah siap ya buka paketnya. Jadi ini aku mau bersihin dulu untuk dapur aku, karena kan aku baru selesai masak ya. Pasti minyak-minyaknya tuh banyak banget nempel. Dan sekian dulu ya channel YouTube aku. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.